Dia cakap makan anak betul ke? Ada yang confused lagi bukan anak betul ke? Ha, mendoakan satukan rasa, satukan hati lah. Maksudnya bagus ya kalau korang berjodoh lah. Rasulullah pun kahwin dengan perempuan yang berusia macam-macam lah. Okay, tu doa yang baik sebenarnya lah. Kita orang terima doa baik. Bukannya diorang doa benda yang tak baik sebenarnya. Jadi benda tu kata kita just biarkan. Dan bukanlah memainkan perasaan orang di luar sana dan sebagainya. Sebab kita orang pun dah berkali-kali kata kanan-kanan dia kanan kakak-kakak kanan saya. Tadi rumah aku dia tua sebenarnya. Apa dia? Kasihan dia kena gosip dengan orang tua. Tapi dia lebih suka yang tertua agaknya. Tak, bagi Nana, benda ni memang normal. Selagi Nana dengan Kai tak kahwin, tak ada pasangan, orang akan still shipkan kita orang. Jadi itu adalah macam satu apa kata tu penghargaan lah untuk kami. Sebab fans yang ship ke apa sebenarnya, diorang sangat sayangkan Nana dengan Kai. Sebab apa peminat yang ship kan diorang suka macam bahasa kau sekarang tu bahasa kau pun nampak muda eh dia bahasa lah. Kenana sedang memudahkan diri. Kasihlah bang. Sebab itulah kawan dengan dia. Tengoklah semua yang bawa umur Kai kan. Buat saya jadi muda. Habis. So peminat ship apa? Ship tu lah. Kadang-kadang kita macam kita tak nak halang. Itu hak dia orang sebagai peminat. Sebab dalam bila kita masuk dalam industri pun, Nana pun dah sedia maklum. Orang akan sentiasa gosip Nana selagi Nana tak kahwin. Begitu juga dengan Kai. Kan, tambah pula dia ramai peminat perempuan kan. So Nana just macam appreciate apa yang diorang buat. Kadang Nana tengok diorang suka cantik-cantik dengan bagi diorang. So usaha diorang tu buatkan kita rasa terharu lah. Diorang sangat sayang. Apa ni? Bila tengok perkembangan tu macam something yang interesting lah. Sebab Kai ramai peminat perempuan dan peminat perempuan ni macam sayang dia. Tapi bila dengan Nana, dia orang tak ada bashing Nana. Tak ni, tu yang something. Bila kata cinta-cinta pun dia orang macam okay, suka. Kita orang cakap dia orang just bukannya sekadar sokong. Tapi dia orang sayang daripada segi orang tu. Tak apa yang dia nampak kita orang sebenarnya. Tak tahulah apa yang saya nampak dekat Nana kan. Nana pun tak tahu. Taklah, Nana pun confused. Kenapa fans Kai? Restu. Mak. Ibu-ibu. Dia bahasakan kau mak-mak. Sekejap Alah, tak boleh gurau dah. Mada. Orang semua panggil mada. Betul? Kenapa orang panggil mada? Kai Nana kan satu brand apa, duo yang memang orang kenal lah. Tapi dalam masa sama ada beberapa lagi brand duo yang nampak kredibiliti dia lagi orang apa uja. Contoh kita tak sebut nama sesiapa dah. Jadi dengan kehadiran kami, adakah ni akan jadi pesaing satu, bukan pesaing, akan terus dengan ni ke ataupun ada special project lagi ke ataupun macam mana? Insyaallah. Sebab even bukan kita orang belum keluarkan lagu pun kita orang dah rapat. Dan orang kata nak kekalkan hubungan tu adalah perkara yang baik sebenarnya. Dan saya harap hubungan saya dengan Nana, orang kata rapat sebagai adik kakak ni akan berpanjangan. Akan ada banyak lagi lagu lepas ni. Akan ada lagi lagu insyaAllah. Dan sebenarnya kita orang tak expect apa-apa pun. Maksudnya macam bukanlah kita duo ni nak berlawan dengan duo lain ke. Sebab duo yang lain tu masing-masing ada kelebihan juga dengan kita orang. So, rasanya persaingan yang sihat lah. Mungkin kita boleh mewarnai lagi dunia seni ni dengan banyak lagi duet-duet. Orang pun suka kita orang berdua. Nak cari fan yang nak satukan pasangan tu bukannya perkara yang mudah. Jadi orang kata rezeki kita orang. Dan sama-sama fan macam fan kat Nana, sokong kata Kai dan fan Kai pun orang kata benda tu, orang kata bersatu bukannya perkara yang mudah lah. Jadi benda tu kita orang sangat bersyukur. InsyaAllah kita orang akan teruskan, akan keluarkan lagu yang lebih, yang akan berubah lagi dan kepada memuaskan hati semua lah. Yang ada belakang sana lah. Ada sebarang cabaran tak semasa recording lagu ni? Cabaran dia, kita
kita orang mengambil masa lama sangat untuk merealisasikan. Macam dah 2 tahun. 10 kali tanya dah soalan. 10 kali tanya dah. Projek ni terdetik bila? Projek ni terdetik masa. Terdetik bila daripada 2 tahun lepas. Masa mula dia muncul. Masa dia muncul lah macam okay. Semua ni tengok semua orang macam suka je kita join kita duet lah kan. Tapi masa tu dua-dua busy sangat. So alhamdulillah tahun ni dua-dua tak busy masa bulan Ramadan itu. So kita orang macam cakap okay lah macam terus buat je. Jangan tangguh lagi nanti kah tak jadi kan. So kita record bulan puasa, music video bulan puasa. Sekali lah record sekali ke puasa? Sekali. Jadi melodinya dindakan dia tu sekali tak apa ataupun gabung? Gabung sebab macam Kai dia adalah dia punya lagu dia dah lama simpan. Dia dalam koleksi dia memang banyak lagu. So dia persembahkan pada Nana and then Nana as a macam cipta bersama dengan dia lah. Mungkin ada melodi yang Nana rasa kena tambah, kena ni. So that's why lah kita orang berkongsi idea dalam lagu satu koleksi. So, pelanggan cerita lagu tu untuk jadikan sebuah lagu yang lengkap sebab berlama. Dia juga. Dia punya lagu tu dah lama. Lepas tu, macam Nana, bulan puasa ni lah yang baru kita orang sit down sama-sama. Macam kita buat, okay lagu ni kita boleh berubah sebuah ni. Dan kita bagi dekat AC Koko sebagai music arranger. So, bila dia buat tu, okay kita baru nampak lagi dia punya gambaran lagu ni. So like kita akan macam tambah-tambah lagi lah apa yang patut. Semuanya terjadi bulan puasa. Dan dinda tu dengan kaya. Boleh. Dinda Kanda. Nama tu Comel bagi tu. Comel. Comel lah. Kita dah pakai lah nama tu. Saya panggil Dinda Kanda jugalah. Comel bola-bola api lah. Siapa yang kanda? Minum air. Tan yalah yang tua kanda, Dinda adik. Uh-uh. Macam saya ni. Dinda. Ya. Yeah. Semua yeah. Kanda tu abang. Apa? Ya. Yeah. Kanda tu tua. Menteri agama Dinda tu. Ah. Kita salahkan Dinda untuk yang tua. Yang tu. Tak istilah tu kanda tu memang untuk yang tua. Tak kisah lelaki perempuan. Tak kisah lelaki perempuan. Dia untuk. Kain mesti ingat dia kanda. Tak apalah saya tua. Dalam lagu saya tua. Macam mana feel nak nyanyi lagu ni pasal cinta yang tak terluar. Tak terluar. Okay, feel dia lain macam sikit malam tu. Berapa kali take jugalah sebab macam susah nak bagi macam nak berikan emosi sebab saya tak pernah nak pendam rasa cinta kat siapa-siapa kan sebelum ni. Dan orang kata banyak membantu daripada Kak Nana. Terima kasih kepada Abang Bimbra kan yang kata memberikan diri lagu yang sangat ini berikai. Dan ini lagu yang sangat ini yang kata saya nak alih berkualiti semua ni lah. Budak ni bayangkan dia Nana masa tu. Bertunggung dengan semua. Alah Nana ke? Habis tu. Dia sama ke aku dengan Nana? Nana bergaya. Kena masuk ni okay. Dan nak memberi banyak memberi lagu daripada orang kata diri yang sangat besar tu kita pun kena memberi yang sama orang kata sama lah dengan fizik dia dengan sebagainya nak kena seiring dan sejalan dan semua kan. Jadi benda tu kan anak banyak bantu dan alhamdulillah benda tu pun akan lancar lah. Nana sendiri? Sendiri? Sebab Nana memang suka memendam perasaan. Jadi senang lah. Selalu pendam perasaan? Kau! Kira ni luar dalam lagu lah. Luar dalam lagu. So Kai dapat tak feel itu? Dapat. Saya dapat. Dia tak nak mengaku. Sebab itu feel Abang Rudi. Kena pendam rasa. Abang Rudi tak boleh lawan feel dia. Kayangan. Tak lah. Kita memang membayangkan. Siapa macam yang baru dibayangkan? Ya Allah, Sayyidina Ali dengan Fatimah Al-Zahra. Betul. Itulah dia itu. Kita nak rasa macam mana dia orang rasa. Itulah perasaan dia. Kenapa? Jatuh pula nak menaikkan sejarah dia gitu. Besok.
Kiranya lagu abang ni mengajar budak-budak muda lah bercinta. Tak payahlah bercinta. Bukan tak payah bercinta. Kadang-kadang jangan luahkan. Jangan terlalu overdose. Apa-apa pun serah pada dia kan. Dia yang tentukan jodoh, dia yang tentukan. Tapi kalau kau nak, kau berdoa. Satukanlah rasa ni, satukanlah rasa ni. Sebab diorang pun kita tak tahu, mungkin rasa tu cinta ke sayang ke apa, kita tak tahu. Tiga rasa macam mana je? Tiga rasa tu bukan makanan. Makanan. Kita cakap tiga rasa. Kita cakap tiga rasa.